Halo brother, hari ini kita akan mengaktifkan nomor kartu Telkomsel ya bro ya. Jadi kartu ini adalah kartu baru. Ini kartu Telkomsel ya bro ya, gua baru beli. Nah, buat kalian yang mau ngaktifin kartu, kalau kalian kartu Telkomsel, kalian cara aktifinnya seperti ini ya. Jadi yang pertama kalian mesti punya dua syarat ya. Syaratnya itu harus punya KTP dan KK ya. KK itu kartu keluarga ya. KTP itu kartu identitas penduduk ya. Kartu tanda kependudukan gitu ya. KTP. Nah, iya iya benar. Setelah kalian punya dua syaratnya, terus syarat yang ketiga juga, ini termasuk syarat juga ya kartunya. Udah pasti kalian ada ya kartunya ya, karena kalian mau aktifin kartu. Jadi pastinya udah punya ya ininya ya. Setelah dibeli, kita ambilkan kartunya, kita masukin ke handphone. Nah, setelah itu. Hai IDG Lover, jika kamu suka dengan video ini, klik tombol subscribe ya, dan klik tombol lonceng. Supaya kamu jadi yang pertama jika ada video baru dari channel Ilmu Dunia Game. Oke, lanjut. Kita buka pesan ya. Setelah kita buka pesan, kita ketik rek ya, huruf besar rek, spasi, nomor KTP, kemudian pagar, kemudian nomor KK, kemudian pagar. Nah, itu cara format SMS-nya ya. Kemudian kirim ke 444 kali ya, 4-nya 4 kali. Seperti ini ya nomornya ini, 4-nya 4 kali. Nah, setelah itu klik kirim ya. Maka dia nanti kalau berhasil akan langsung dibales ya. Terima kasih, nomor Anda telah berhasil diregistrasi gitu. Kalau gagal ya nanti bakalan ada pesan gagalnya, nggak tahu seperti apa pesannya gitu ya. Kalau gagal itu biasanya karena KTP atau KK-nya itu udah kebanyakan registrasi, udah maksimal registrasinya, jadi nggak bisa registrasi lagi begitu ya. Tapi kalau belum maksimal ya, pasti langsung sukses gitu registrasinya. Oke, jadi kayak gitu aja ya untuk cara registrasi kartu perdana baru ya. Ini untuk Telkomsel ya. Telkomsel Simpati ataupun AS sama aja ya. Oke, jangan lupa tombol merahnya dipencet ya. Dan nantikan video gua selanjutnya ya. Jangan lupa loncengnya dinyalain supaya kalian tahu ya kalau gua ada video baru gitu ya. Oke bro, see you next time.